Lomba renang KOSN tingkat SMA Kabupaten Tangerang, gaya bebas 100 meter. Selamat berjumpa kembali dengan Dombes Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat konten tentang perlombaan anak saya, ya, tangkis. Kemudian ada renang. Nah, ini saya akan buat konten lomba renang anak saya KOSN tingkat kabupaten. Nah, sebelum kita melihat bagaimana lombanya, seru atau tidak, kita lihat yang mau lihat ini. Dombes Channel. Wow. 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 Yang suka dengan video Dombes Channel, tekan tanda subscribe, lalu tekan tanda jempol, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Kita saksikan perlombaan renang. Siap-siap sudah Timotius Marcelo Barasa Pardamian berada di lintasan 2. Go! Sudah Timotius dibayang-bayangi lintasan 1. Namun Timotius di sana melaju dengan cepat, baik tangan maupun kaki gaya bebas. Nah, kemudian renang gaya bebas di sini, KOSN memperlombakan jarak 100 meter. Nah, sedangkan panjang kolam renang di sini, panjangnya 30 meter. Berarti Timotius Marcelo Barasa Pardamian harus mengulangi 3 kali. Ayo, Timo. Harus mengulangi 3 kali, Timo. Karena harus menempuh jarak 100 meter. Apa, Timo? Nah, ini kembali ke kolam renang. Timotius Marcelo Barasa lagi-lagi serinya dia tidak ada yang mendampingi, dia melaju dengan pesat. Ini adalah renang untuk yang keduanya. Nah, sekarang untuk yang ketiga, untuk menempuh 100 meter. Timotius Marcelo Barasa, kita lihat bersama-sama apakah masih semangat. Dia, Timo. Ternyata nama Timo. Timotius Marcelo Barasa masih semangat sekali untuk melakukan renang gaya bebas menempuh jarak 100 meter. Kita lihat bersama-sama, guys. Di sana tidak ada yang membayang-bayangi, baik kanan atau kiri. Terima kasih atas sudah melihat video YouTube Dombes Channel. Semoga Timotius Marcelo Barasa Pardamian kedepannya sukses. Amin.